Terima kasih yang udah ngeklik video ini, dan jangan lupa untuk di-subscribe biar aku makin terkenal. Dan jangan lupa kalau misalnya ada iklan, jangan di-skip ya, biar aku makin kaya. Thank you. Good day everyone, as you know my name Independent Dash aka Julian, balik lagi sama gue di berita-berita yang pastinya ngaco sih, gak mungkin gak ngaco ya. Kali ini masih stay at home and COVID-19, hashtag-hashtag yang beredar di mana-mana, yaitu di rumah aja, ya kan. Kali ini, gue seperti biasa, gue akan membawain berita, tapi kali ini ada bersangkutnya dengan hubungan dengan love life dan corona juga nih. Telah diberitakan, anjing bahasa gue keren banget ya, telah diberitakan. Jadi ini beritanya dari Detik, nanti linknya ada di deskripsi. Kalau kalian mau langsung cek-cek lengkapnya di beritanya, karena ini beritanya cukup sedih buat gue. Katanya, imbas social distancing karena corona, KDRT meningkat di berbagai negara. Oke, di Jakarta sendiri, social atau physical distancing dengan tetap di rumah menjadi salah satu cara untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bukan cuma di Indonesia ya, di mana-mana gitu kan. Namun ternyata himbauan hashtag di rumah aja menimbulkan masalah baru, yakni meningkatnya KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Seiring semakin panjang waktu orang-orang berdiam di tempat tinggal mereka masing-masing. Jadi ini ada penjelasannya juga kenapa, tapi gue gak mau ngejelasin selengkap-lengkapnya. Tapi ini kan jatuhnya ke psikologi ya. Cuman gue punya opini sendiri sih tentang masalah psikolog, kenapa orang jadi meningkat nih KDRT-nya. Menurut gua, kenapa orang psikisnya jadi kena? Jadi gini, kalian tahu nggak sih kalau misalnya hewan? Ini gua baru banget tadi sebelum gua record juga, gua sempat cek sosial media, Instagram segala macam. Itu ada ini diibaratkan dengan kebun binatang. Jadi hewan-hewan yang habitatnya di luar, mungkin kayak kita ibaratkan seperti macan ya. Macan itu habitatnya di hutan gitu kan, di luar sana. Terus tiba-tiba dia harus dikurung di kebun binatang, cuma dikasih makan, kasih minum, dan kerjanya nggak ngapa-ngapain. Macan sendiri itu stres jelas, karena menurut para orang-orang yang paham benar-benar hewan, sebenarnya kebun binatang itu bukan tempat terbaik untuk menaruh binatang, karena memang habitatnya dia bukan di situ gitu loh. Kalian demi apa ya, mereka sampai rela, maksudnya bukan hewan ya, mungkin hewan juga kalau bisa nggak berontak, mungkin banyak berbagai cara orang untuk nangkap hewan-hewan tersebut gitu kan. Mereka akhirnya di dalam kebun binatang dan stres, dan akhirnya ya udah pasrah gitu aja, mau mati ya udah, enggak ya udah, walaupun itu jadi sebuah tontonan untuk masyarakat. Nah di satu sisi itu sama aja seperti kita yang kayak sekarang gitu, kita karantina atau di rumah doang gitu sebulan. Gue pribadi udah sebulan di rumah, itu gue stres banget minta ampun. Gue gak bisa kemana-mana, gue gak bisa ketemu teman-teman, gue tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Dan menurut gue suatu saat gue akan keluar dan apa ya, jalanin aktivitas seperti biasa lagi, itu bakal ada sesuatu hal yang aneh, karena gue udah gak jarang nih ngelakuin kayak gitu lagi. Makanya sama seperti binatang, jadi stres juga. Dan kenapa bisa KDRT meningkat? Manusia itu punya sifat dasarnya. Menurut gue semua manusia itu punya sifat dasar masing-masing ya. Gak semua orang marah itu bisa dilampiasin, gak semua orang itu marah juga dipendam gitu kan. Nah mungkin di beberapa kejadian, di beberapa kasus KDRT ini, kata contohnya di beberapa negara yaitu kayak di Spanyol, ada juga di Cina juga. Mereka tuh bertengkar, jadi sesama laki-laki dan perempuan ini bertengkar karena benar-benar tiap hari ketemu. Makanya kalau orang yang honeymoon itu kan mereka juga jalan-jalan ya, nggak cuma di satu tempat atau di satu rumah sebulan gitu, benar-benar nggak keluar rumah kan nggak juga. Itu menimbulkan emosi-emosi tersendiri gitu loh. Sama kayak misalnya binatang, kalau kalian nggak percaya, kadang kalau kalian punya ikan di rumah yang kalau ikan habitatnya kan harusnya luas nih, kemana-mana nih. Kadang-kadang tuh ada yang, gue pernah dulu melihara ikan, ikannya tuh tiba-tiba berenangnya cepet banget. Terus tiba-tiba diem, tiba-tiba cepet banget, terus tiba-tiba diem. Mungkin itu stres gitu loh, itu bisa terjadi karena dibatasi ruangnya. Dia nggak bisa kemana-mana, cuma di kotak tertentu aja, di space tertentu.
Nah, itu juga yang terjadi sama manusia sekarang, di mana-mana kita cuma punya space tertentu. That's why gue bisa bilang, gue tahu ini sulit bagi kalian, termasuk buat gue. Tapi gue segimana mungkin gue memaksimalkan dunia internet ataupun apa yang gue pengen lakuin, yang gue bisa di rumah gue lakuin, gue melakukan itu. Makanya gue bisa bilang, ya berusahalah bahagia dari hal-hal yang ada di depan kalian. Jadi jangan berusaha untuk bete gitu loh, berusaha, bukan berusaha ya, maksudnya bahagialah dengan hal-hal kecil yang bisa yang bisa kalian lakuin. Ini juga gue ambil dari kata-katanya Bang Uus gitu loh. Dia pernah bikin di satu konten, dia bilang bahagialah dengan hal-hal kecil gitu loh. Kalau nggak salah tuh kontennya saat itu dia lagi ngobrol bikin podcast sama Radit, Radit Yadika, sama Bang Radit. Makanya gue bisa bilang, ya itu bener banget sih. Makanya, apalagi itu ngefek banget hal lagi kayak gini. Gue tahu stres, semua stres, gue juga stres. At least kalau kalian bisa lari-lari dalam rumah, kalian mungkin lari-lari deh, apa kalian mau bikin TikTok gitu ya. Kalau orang-orang di luar sana tuh kayak lagi zamannya banget bikin TikTok ya. Coba deh kalian bikin TikTok gitu loh, atau mungkin kalian itu anggap alay, coba kalian coba, atau kalian bikin konten di YouTube kayak gue. Walaupun gue nggak karantina juga bikin kontennya di YouTube sih. Nah, makanya gue bisa bilang tetap stay at home. Dan satu hal lagi, mungkin saran dari gue biar nggak terlalu stres, karena ini tuh sebenarnya kadetan karena stres aja sih menurut gue ya. Dan satu hal lagi, kalau biar nggak stres, mungkin kalian bisa nonton streaming, nonton film, dengerin lagu yang belum pernah kalian dengerin, terus ubah jadi social distancing menjadi social distancing. Menarik bukan? Itu gue dapat hashtagnya kemarin dari video ini di record itu. Jadi kemarin ada salah satu acara namanya Balkon Session, itu di mana ada hashtag, di mana hashtag social distancing, dan itu gue suka banget hashtagnya. Siapa tahu itu ngefek ke kalian. Dan mungkin segini aja video gue kali ini, and that's all. See you later.